selamat berpuasa. Nama saya Joko Anwar. Saya hari ini akan jadi MC untuk acara ini. Kenapa saya langsung jadi MC? Supaya kita ngobrolnya bisa langsung intimate, gak ada pembatas. Jadi kita ngobrol nanti sebagai teman mau bertanya apa aja yang berkaitan sama sisa kubur akan sangat dipersilakan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan perdana dari trailer, official trailer dari film, official trailer dari film Sisa Kubur. Sisa Kubur ini adalah produksi pertama dari Kamensi Pictures. Jadi Kamensi Pictures adalah sebuah production company baru sebenarnya. Dan kita berkomitmen untuk menciptakan film yang memiliki craftsmanship technicalities yang tinggi, dipersembahkan oleh orang-orang yang paling berbakat di depan dan belakang kamera dan memiliki penceritaan yang unik. Dan ini sebabnya kenapa kita memilih Siksa Kubur sebagai film perdana kita yang kita persembahkan dengan sepenuh hati, mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman dan masyarakat. Sebelum kita menyaksikan trailer, saya ingin memperkenalkan teman-teman para produser yang ada di Kamensi Pictures. Dimulai dari kolega saya sejak awal saya berkarir tahun 2003, bertemu dengan seorang pekerja film yang sangat giat, sampai sekarang menjadi produser saya di semua film saya. Dia adalah Tia Hasibuan. Silakan. Dan yang ini adalah sinematografer yang handal. Saya menyebutnya sebagai salah satu sinematografer terbaik di Asia. Sangat berdedikasi dan juga sudah bekerja dengan kita untuk menciptakan film-film yang diproduksi sejak tahun awal 2000-an, awal 2010-an. Sejak film Apopil Mama yang Pengabis Setan, Permuatan Raja Hanam, dan sekarang Sisa Kubur. Ini adalah Jaisal Tanjung. Dan dua orang ini adalah produser yang juga bekerja dengan saya di Kamensi Pictures. Kita juga sudah bekerja lama sekali, kembali sejak awal karir saya. Dia adalah Rivina Yulianta sebagai head of studio dari Kamensi Pictures, dan Neta Anggraini, salah satu produser dari Kamensi Pictures. Jadi ini adalah orang-orang penggawa utama di Kamensi Pictures sebagai produser dari film Sisa Kubur. Dipersilakan teman-teman dulu. Dan sekarang saya akan memanggil, karena pemainnya lumayan banyak, saya akan memanggil berdasarkan alphabetical order. Dimulai dari Arswendi Peningsua, Jenar Maisa Ayu, Egy Fedli, Fari Albar, Faradina Mufti, Haidar Salis, dan pendatang baru Henry Manampiring, Jajang Senor, Yayang Senor, Mian Tiara, Musa Iramdan, Nini El Karim, Putri Ayudia, Ramadan Al Rashid, Reza Rahadia, Runi Rudianti, Tia Hasibuan, Tony Merlin, dan Widuri Putri. Dan inilah dia perata musik dari Siksa Kubur, Agi Narottama. Ha 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 ha.